kondisi kesehatan Ayah Marzoni memburuk. Seusai digugat cerai oleh sang istri Iris Bella, kini giliran Spendri Zoni Ayah Amarzoni yang dikabarkan sakit kanker stadium 4. Kondisi kesehatan Spendri itu disampaikan oleh kuasa hukum sang artis, yakni John Matias. John mengatakan kini kondisi Ayah Amarzoni kian melemah terlebih lagi setelah mengetahui anaknya kembali jatuh di kasus yang sama, yakni menyalahgunakan obat-obatan terlarang. Ya, itu benar Ayah Amarzoni sakit, kata John di Jakarta. John menjelaskan salah satu penyebab memburuknya kondisi kesehatan Swendri Zoni lantaran memikirkan anaknya. Swendri syok dan kini dinyatakan mengidap kanker stadium 4 oleh dokter. Menurut keterangan dari pamannya Amar, beliau ini sakit kanker stadium 4, jadi apabila dia pikirannya stres akan membuat kesehatannya semakin melemah atau drop, terangnya. Seperti yang sudah diberitahukan sebelumnya, Amar Zoni ditangkap kembali di salah satu apartemen di kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Dari penangkapan tersebut, Satuan Research Narkoba Polres Jakarta Barat berhasil menyita barang bukti sabu seberat 4,31 gram dan ganja 1,32 gram yang ditemukan di dalam kamar yang dihuninya. Diketahui suami dari aktris Iris Bella tersebut telah memesan narkoba kepada pemasoknya, AH, di kawasan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, DKI Jakarta sebanyak 2 kali. Polisi menjeratnya dengan pasal berlapis lantaran pesinetron tersebut telah 3 kali ditangkap dengan kasus yang sama. Terakhir, Amar Zoni ditangkap oleh Polres Jakarta Selatan pada Maret 2023 atas kepemilikan sabu-sabu seberat 1 gram dan dihukum 7 bulan penjara.